Pemerintah Desa Gedung Asri Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi, Jawa Timur menggelar gebyar layang-layang di persawahan Dusun Dambuntung. Lomba layang ini ternyata sudah yang ke-18 kali, di mana menjadi tradisi digelar sekali setiap tahun. Biasanya di musim kemarau, seperti saat ini digelar pada akhir bulan November. Gebyar layang-layang digelar selama sepekan, selama hampir setengah hari, mulai dari pukul 12 siang hingga jam 7 malam. Untuk tahun ini kita diikuti oleh sekitar 150 layang-layang, dan nanti untuk hari ini dalam final kita mengambil 50 layang-layang, dan kemudian untuk pengambilan pemenangnya yaitu 200 sampai kita ambil 15 peserta yang terbaik. Kemudian di samping itu juga ada yaitu layang-layang junior, yaitu layang-layang pemula. Itu kita mengambil ketiga juara karena masih pengurusnya kecil-kecil tingkat sekolah dasar. Para peserta ada 150 lebih dari warga berbagai dusun di Desa Gedung Asri, warga dari desa di Kecamatan Tegal Delimo, dan warga dari desa-desa di kecamatan sekitarnya. Peserta cukup antusias dengan harapan mendapatkan hadiah total 10 juta rupiah. Pemenang didasarkan pada penilaian juri, diantaranya dari keindahan layang-layang saat pertama terbang, keseimbangan terbang, suara gaung sedaren, lampu hias saat malam hari, dan saat penurunan layangan. Gebyar layang-layang ini merupakan bagian dari kegiatan festival di Desa Gedung Asri yang bertujuan mengangkat potensi wisata desa.